targetnya besok di AFC sendiri gimana, Dra? Untuk tim ini juara lagi. Kita ya kalau melihat dari awal, Fahri memang menargetkan Indonesia U16 ini bisa masuk Piala Dunia U17. Nah, syaratnya itu cukup masuk 4 besar atau akhir apa dalam kata lain ya menembus semifinal, semifinal Piala AFC. Nah, itu sudah berharga satu tiket ke Piala Dunia U17. Ikut Piala Dunia nih, Mas. Hebat. Kalau bisa kecapai nanti prestasi yang membanggakan. Iya, betul. Itu yang pernah kita harapkan tinggi, sangat tinggi ya. Kita bebankan pada generasi Evan Dimas, tapi tapi akhirnya gagal. Kita harapan itu enggak terulang lagi buat angkatan ini ya. Ekspektasi yang terlalu berlebihan, expose yang juga berlebihan, akhirnya malah membunuh tim itu sendiri. Nanti kasihan mereka ya. Kalau melihat dari peluang sih, setelah Piala AFF kemarin ada beberapa uji coba yang dilakukan dan tim U16 ini sudah berangkat ke Malaysia lebih awal. Jadi mereka sudah berangkat dari tanggal 29 Agustus. Dan mereka menjalani pemusatan latihan di sana dan melakukan beberapa buat aklimatisasi. Iya, beberapa laga uji coba. Ada 3 laga uji coba, 2 melawan klub. Dan 1 melawan timnas. Kemarin baru Rabu kemarin melawan Timnas Oman ya, U16 yang ikut juga di Piala AFC. Fahri ingin timnya itu beradaptasi dengan permainan tim-tim Timur Tengah. Katanya karena nanti pertandingan pertama U16 akan menghadapi Iran. Posturnya ya, tim-tim Timur Tengah ya patut diwaspadai. Ya, mereka juga, ya ada beberapa pemain juga bilang ya posturnya harus diwaspadai karena mereka memang lebih tinggi ya, karena apa postur-postur orang Timur Tengah mungkin lebih di atas kita ya. Enggak masalah, Ndra, kita bisa. Kita lebih cepat, kita lebih lincah. Ya Mas Ndra ya. Spanyol bisa ya. Bahasa Indonesia kan bisa. Enggak masalah. Kita doakan aja. Cuma nih ngomong-ngomong soal belusukannya, metodenya sama hampir sama kayak Indra Safri ya. Belusukan juga ya. Iya. Kalau untuk Indra Safri mungkin turnamennya lebih ini ya, lebih beragam mungkin ya. Kalau U19 gitu lebih banyak turnamennya. Tapi kalau U16 kayaknya susah sekali. Susah ya. Karena Piala Menpora itu yang paling diandalkan untuk mencari pemain. Buat nguji dirinya juga susah ya. Kalau di U19 kan banyak tersedia turnamen internasional juga. Ada tulang turnamen juga. Iya, kalau bakat ini tidak diterjunkan ke situasi kompetitif mungkin akan sia-sia juga karena kan mereka tidak merasakan bagaimana atmosfer bertanding. Sehebat apapun mereka kalau nggak dihadapkan, nggak dibiasakan dengan tekanan dan atmosfer pertandingan, susah juga ya. Jam terbang. Jam terbang.